Okey, hadis 146. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza mata al-insan inqata 'amalu illa min thalatha: sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladun salih yad'u lah." Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati, maka terputus amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertamanya sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiganya anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Okey. Dalam hadis ni, ini satu hadis yang Nabi SAW mintakan kepada umat Muhammad. Okey, umat Muhammad ni apa yang ada pada umat Muhammad ni? Salah satu kita punya kekangan kita adalah umur. Umat Muhammad umur dia tak panjang. Eh? Dalam hadis Nabi SAW sebut umur umat Muhammad baina sitin wa sab'in, antara 60 ke 70, ini average. Eh? Ada yang lebih daripada itu, ada yang kurang daripada itu. Average dia 60 ke 70, ini kebiasaan. Ada lebih daripada itu, alhamdulillah. Ada kurang daripada itu pun ada. Dia tak macam umat terdahulu. Kan? Umat Nabi Nuh 1500 tahun umur. Kita punya tempoh beramal tak banyak. Jadi Nabi SAW mohon pada Allah SWT, kan, yang tidak pernah diberi pada umat terdahulu. Antaranya apa? Antaranya adalah gandaan pahala. Umat terdahulu tak ada gandaan pahala. Umat Muhammad saja. Ini kita kena berterima kasih kepada Nabi SAW. Sebab itu selawatlah pada Nabi, ya. Ini Nabi doa dengan air mata tau, bukan minta-minta dan mudah-mudah Allah bagi. Sebab umat terdahulu tak pernah ada gandaan pahala. Hari ini kita sembahyang, tadi sembahyang subuh, kita sembahyang subuh satu pahala. Sembahyang subuh berjamaah 27 kali. Kan? Kalau kita melazimkan solat berjamaah satu tahun, macam kita umur 27 tahun sembahyang jemaah, sembahyang. Kalau 10 tahun kita melazimkan solat jemaah, macam kita solat 270 tahun. Kan? Kalau 35 tahun, kurang lebih, 38 tahun kurang lebih, kita solat jemaah macam 1000 tahun. Kan dah macam umur umat Nabi Nuh. Sembayang ni. Itu belum Ramadan. Ui, Ramadan lagilah digandakan pahala. Oh, ada lagi Lailatul Qadar 1000 kali. Belum lagi tu. Itu antara yang Nabi mintakan dapat dan dapat. Itu kita kena berterima kasih. Sebab tu kita baca selawat bukan hanya sekadar menghabiskan biji tasbih tau. Sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad walaupun dia dah meninggal, tapi macam dia boleh buat amalan, tapi tak dapat banyak, dapat tiga je. Tiga benda ni. Ini kita kata hadis ni, dia bukan hadis sembarangan, dia luar biasa. Permintaan yang luar biasa dari Nabi SAW. Kena sangat berterima kasih kepada Nabi SAW. Dan berterima kasih dengan cara selawat lah. Selawat dengan Nabi. Antaranya benda ni. Jom, mari kita tengok hadis ni. Apa benda dia? Maka Nabi SAW menyatakan bahawa idza matal insan, jika mati satu orang manusia itu, inqata amalu, terputus amalan dia. Mana dia tak boleh buat amalan lah. Dah meninggal, macam mana dia nak buat amalan? Dia nak sembahyang, tak boleh. Dia nak puasa, tak boleh. Nak bersedekah pun tak boleh. Harta pun terputus dah. Dah jadi bahagian faraid, bukan harta dia lagi. Jadi terputus amalan dia. Kecuali Nabi minta, apa dia? Tiga je dapat. Apa dia? Yang pertama, sadaqatun jariyah. Sedekah jariyah ni, jariyah ni mana berterusan. Sedekah itu berterusan digunakan. Jadi lagi lama dia berterusan, lagi banyak pahala. Lagi lama dia berterusan, lagi banyak pahala. Hari ni contoh, katakan kita bersedekah. Kita kata kat kawan kita, jom hari ni saya ada benda gembira, saya belanja makan. Alhamdulillah, jom belanja makan, jom. Kita pergi ke mana-mana tempat, kita belanja makan. Alhamdulillah, makan sedap-sedap, kan? Balik, terima kasih. Esok pagi, kawan kita pergi tandas, habislah sedekah kita. Kan? Maknanya,
maknanya kekal tak lama. Jadi mana yang lebih kekal, itu yang panjang. Jariah ni maksudnya dia berterusan. Itu kita biasa dengar jariah ni, jariah tu mana berterusan. Okey. Apa yang tak ada berterusan yang lagi kekal lah. Contoh tanah ke, kan? Tanah ke, bangunan ke, ataupun benda-benda yang ada kesinambungan. Ada orang cakap, "Ustaz, saya belikan karpet untuk masjid ini." Kan? Habis tu karpet tu dah diganti baru, tapi dia ada kesinambungan. Kalau tak ada karpet lama, maka tak adalah karpet baru. Mana tetap pahala tu boleh kat kita. Okey. Itu pertama. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat, ilmu masih digunakan. Oh, sebab itu ilmu penting. Kita transfer ilmu. Hari ini kita belajar hadis ini, sekarang ni untuk kongsi ilmu macam-macam platform ada. IG ada, FB ada, YouTube ada. Kita apa benda ilmu nak mengajar, tak semesti ilmu besar. Ibu-ibu kakak pandai buat kuih lapis, kan? Hari ini makcik, "Hi guys." Oh, dah sekarang kan. Hari ini makcik nak ajar kuih lapis. Okey. Mana tahu orang yang tengok tu bermanfaat, dia boleh jual kuih lapis sampai dia boleh menafkahi keluarga, dia boleh bersedekah. Oi, pahala boleh banyak. Sekarang ni platform ilmu banyak. Ibu-ibu kakak rancanglah daripada yang saya restui, siapa yang ada kemahiran buat itu, buat ini, kan. Macam mana kita nak dokumentasikan daripada sudut orang boleh bagi manfaat. Kan? Ilmu yang bermanfaat. Okey. Dan yang ketiga, wawaladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan. Okey. Dalam bab ini, apa takrifan mak ayah dan apa takrifan anak? Okey. Anak ni dia ada, ataupun mak ayah, kita cerita mak ayah dulu. Ada lima jenis mak ayah. Okey. Yang dalam Quran Allah sebut, wala takul lahuma uffin, yang kamu kata ah pada mak ayah ni, ada lima jenis mak ayah. Yang pertama, mak ayah kandung. Mak ayah kandung, mak ayah yang melahirkan. Okey. Yang keduanya, mak ayah tiri. Mak ayah tiri, eh? Mak ayah tiri ni, mak ayah tiri lah. Okey. Yang ketiganya, mak ayah susuan. Mak ayah susuan, eh? So, satu orang menyusukan satu anak. Anak tu macam anak dia. Jadi, anak tu maknanya mak ayah susuan. Yang keempat, mak ayah mertua. Mak ayah mertua, eh? Mak ayah mertua tak putus hubungan, eh? Orang bercerai, mak ayah mertua tu dah tak, tetap tak batal air sembahyang sampai bila-bila. Sebab macam mak ayah betul, eh? Yang kelima, mak ayah angkat yang jaga kita daripada kecil. Mak ayah angkat, eh? Kelima-lima ini dia mak ayah kita. Okay. Bezanya satu je. Hanya mak ayah kandung mewarisi harta pusaka. Itu je beza dia. Kesamaan, dia ada keredaan Allah, dia ada doa mustajab, kan? Maknanya ada mak ayah. Sebab itu mak ayah ni ada lima jenis mak ayah, eh? So sebab itu kadang-kadang kalau kita cakap mak mertua dengan mak sendiri, mana nak dulukan, kan? Soalan itu sendiri dah salah dah. Sama-sama kena dulukan. Sebab mak mertua macam mak kita juga. Tapi tak ngam lah dengan dia, kan? Tak ngam, minta ampun pada Allah, itu je. Kan? Tak usah cari alasan untuk membenarkan kita punya justifikasi. "Ya Allah, aku minta maaf, Tuhan. Memang aku tak boleh nak ngam lah, tapi aku minta maaf, aku tahu salah ni, Tuhan." Itu lebih baik, kan? Jadi sama-sama. Abi nak dulukan mana? Dulukanlah semampu boleh, tak mampu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. "Ya Allah, aku tak mampu, Tuhan. Kan? Nak bagi duit sama-sama banyak tak mampu. Bagilah sikit ni, Tuhan. Tak mampu, Tuhan." Okey. Jadi maknanya itu bahaya. Okey. Kita tengok sebaliknya anak pula. Anak sama juga. Anak lima, eh? Apa dia? Anak kandung, okay. Anak tiri, anak susuan, anak menantu, anak angkat yang jadi kecil, kita lebih kecil. Jadi sebab itu kalau kita tengok budaya orang Arab, dia nak beranak ramai, mungkin ada yang tak mampu, tapi dia menyusukan ramai orang. Sebab nak dapat berkat anak-anak yang mendoakan. Dan nak berkat anak tu dapat doa daripada banyak mak ayah. Mungkin mak ayah kandung dia umur tak panjang, tapi dia nak doa daripada siapa? Maka mak-mak susuan inilah. Kan? Mak-mak susuan ini yang maknanya yang mendoakan. Sebab tu budaya orang Arab, tengok Nabi SAW sendiri, maknanya disusukan oleh ibu susuan. Orang Arab biasa benda tu. Cuma jagalah, macam kita nak menyusukan anak sampai kenyang, kita tahu duduk kat mana. Takut besok tak tahu mana-mana, anak kandung kita berkenan dengan anak susuan, masalah pula.
Ha, tapi maknanya kalau boleh susukan anak-anak saudara kita ke, dan jadi macam anak kita lah maknanya. Kan? Ha, jadi wa waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kita. Ha, so ajak anak kita untuk mendoakan kita, ataupun ha, kalau kita kena fahamlah, menantu kita nak susuan, maknanya ajak, mungkin maksudnya anak-anak kita bolehlah menyusukan anak-anak yang lain-lain. Apa lagi, ayah kandung kita ataupun anak-anak kandung kita mungkin tak ramai, contohnya anak tiri mungkin ada, mungkin tak ada. Anak menantu, oh banyak anak menantu kan, anak menantu. Sebab tu abang-abang, ayah-ayah, ibu-ibu kan, sebelum orang datang binang anak kita, tanya dulu, kau faham tak mak ayah tu apa dia? Ha, mula-mula dia nak anak kita memang bukan main baik lagi kan, dah kahwin macam-macam hal kan. Ha, sebab tu dia kena faham konsep mak ayah tu apa. Kan? Awak nak kahwin dengan anak pakcik, pakcik nak jadi macam ayah awak sendiri. Kalau pakcik tegur ke marah, jangan kecil hati. Kan? Macam mak ayah kita marah kita lah. Mungkin kita terasa hati, tapi kan kita mudah baik balik. Tak faham apa tu mak ayah. So, siapa lagi ada anak perempuan, kan? Ataupun anak lelaki, kita fahamkan anak kita. Kan? Ataupun anak, orang nak minang anak kita, fahamkan dulu. Apa tu mak ayah?